إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada pimpinan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasulnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana para ulama mereka menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu adalah ilmu agama, karena disitulah Allah Azza wa Jal memberikan pujian-pujiannya dan keutamaan-keutamaan yang besar dan banyak di dunia maupun di akhirat. Demikian pula dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW ketika disebut ilmu, maka maksudnya adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Ketika disebut ulama, yakni ulama terhadap Al-Quran dan hadis, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut keutamaan ilmu, keutamaan ulama, yakni keutamaan ilmu agama, ulama yang mengerti ilmu agama. Dan ketika disebut celaan dari kebodohan, yakni terutama bodoh dalam hal ilmu agama. Ikhwan fil din rahimakumullah, kebutuhan kita terhadap ilmu adalah kebutuhan yang sangat pokok, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Hal itu seperti ditegaskan oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau menerangkan bahwa butuhnya kita kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum, karena kita di setiap saat senantiasa membutuhkan ilmu. Sementara butuhnya kita kepada makan dan minum hanya saat-saat tertentu. Dalam sehari kita butuh makan dan minum hanya beberapa kali. Namun kebutuhnya kita kepada ilmu dalam segala keadaan kita. Kita mau tidur, kita butuh ilmu. Bagaimana tidur yang benar? Bagaimana tuntunan Rasulullah? Adakah tidur yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Apa doa yang mesti kita baca? Bangun tidur juga kita butuh tuntunan. Mulai beraktivitas, berjalan, bagaimana kita mesti berjalan? Jangan berjalan dengan jalan kesombongan. Berjalanlah dengan jalan yang tawadhu. Ketika kita duduk, bagaimana duduk yang dibolehkan? Adakah duduk yang terlarang? Ketika kita bekerja, mana kerjaan yang halal, mana kerjaan yang haram? Dan dalam segala aktivitas kita, dalam mendengar, dalam bertutur kata, dalam melihat,
semuanya senantiasa kita butuhkan ilmu. Oleh karenanya, seorang yang mempelajari ilmu mesti menyadari akan kebutuhannya terhadap ilmu tersebut. Demikian pula dari sisi yang lain, kekurangan kita terhadap makan dan minum tidak seberapa. Akibat daripada kekurangan makan dan minum, paling polnya orang akan mati jasmaninya. Tapi kalau tidak punya ilmu agama sama sekali, dia akan mati juga kalbunya. Sementara mati kalbunya lebih parah daripada mati jasadnya. Betapa banyak orang yang jasadnya sudah tidak lagi bergerak, tapi rohnya yang baik menuju kepada Allah Azza wa Jal sebagai roh yang beriman, saleh. Beda halnya dengan orang yang mati kalbunya. Walaupun dia berjalan dengan fisiknya, tapi sungguh jelek jiwanya. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul, dibenci oleh semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal pada umumnya. Membenci dia karena apa? Kufurnya atau karena jeleknya, kemunafikannya, kemaksiatannya, dan macam-macam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karenanya, dengan ini kita harus mengetahui dan menyadari bahwa kita selaku seorang muslim, apalagi ya, juga apalagi seorang talibul ilm, memang belajar ilmu agama, harus memberikan al-ihtimam atau perhatian yang besar terhadap ilmu ini. Jangan kita menjadikan ilmu agama ini sebagai sesuatu yang sifatnya sambilan, tapi berikan kesempatan dari umur kita, jadikan waktu yang rutin untuk mempelajarinya. Kemudian istiqamah di atas talabul ilm, menuntut ilmu ini sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang bermanfaat lebih daripada manfaatnya ilmu. Dalam segala hal yang kita hadapi, ilmu yang menjadi solusi. Makanya kita tidak bisa, seperti yang tadi saya katakan, menjadikan ilmu agama ini hanya sekedar sambilan. Sisihkan waktu kita, luangkan waktu kita untuk ilmu agama. Jadikan menuntut ilmu agama adalah bagian daripada hidup kita yang kita tidak boleh terpisah darinya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kehidupan para ulama rahimahumullah. Hari-hari mereka, pekan-pekan mereka, bulan mereka, tahun mereka, sampai saat-saat mereka ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, mereka masih lengket dengan buku-buku, kitab-kitab, sampai pada akhirnya mereka meninggal di atas hal tersebut. Ya, dan kata para ulama, seorang yang rutin melakukan sesuatu, dia akan meninggal pada hal tersebut. Nah, kita berharap nanti meninggalnya kita juga dalam kondisi masih kita punya perhatian besar terhadap ilmu. Karena apa? Karena memang hari-hari kita, umur-umur kita, kita gunakan untuk ilmu. Sebaliknya, mereka yang lebih menggunakan waktunya untuk hal yang lain, nah, dia pun mungkin akan mati pada kondisi yang dia rutin melakukannya. Nah, kalau itu amal yang baik, maka alangkah baiknya. Tapi kalau itu amal yang jelek, maka betapa jeleknya.
Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya di sini dalam kita menuntut ilmu agama, hendaknya kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Dan disitulah para ulama memperhatikan pula dalam talabul ilm. Yang pertama adalah harus betul-betul menjaga keikhlasan. Ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para ulama sehingga mereka menjadi ulama. Niat yang ikhlas, niat yang baik dan niat yang benar merupakan modal paling penting dan paling dasar. Apa niat yang baik itu? Ya, pertama tentunya betul-betul karena Allah. Betul-betul menyadari ini perintah agama. Ya. Bukan ini sekedar hobi, kesukaan. Saya hobinya membaca, sudah. Saya menjalankan hobi saya. Bukan itu. Tapi betul-betul karena Allah. Di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah kamu bahwa la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, kita menyadari ini perintah agama. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Maka karena perintah itulah saya berangkat, saya membaca, saya mendengar, saya menulis, saya duduk di majelis ilmu karena perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita sholat, kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk sholat. Kita haji, kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk haji. Kita menuntut ilmu, ya, karena Allah memerintahkan kita. Nabi memerintahkan kita untuk talabul ilm, betul-betul karena Allah. Dan niat yang lain yang juga itu niat yang baik disebutkan oleh para ulama adalah niat untuk menghilangkan kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan itu sesuatu yang tercela. Kebodohan sesuatu yang tercela. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi Nuh, "Inni yu'idzuka an takuna minal jahili." Aku melindungi kamu untuk menjadi orang yang bodoh. Kebodohan itu tercela. Ya. Dalam agama kita. Dan ulama mengatakan bahwa kebodohan adalah sumber malapetaka. Kebodohan adalah salah satu dari sumber-sumber malapetaka, kehancuran, ya, dalam fisik maupun mental, kehancuran agama karena kebodohan. Maka kita berniat dalam talabul ilm ini, saya enggak mau jadi orang bodoh, dicela oleh Allah, dicela oleh Rasul. Nabi mengatakan, ala sa'alu hina jahilu fa innama shifaa'ul 'ayn as-su'al. Kenapa ketika mereka bodoh enggak bertanya? Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Shifaa'ul 'ayn as-su'al. Obatnya kebodohan adalah dengan bertanya. Karena kebodohan itu tadi, ini dalam hadis ini ada sebabnya. Ya, sedikit kita masukkan dalam pembicaraan kita supaya kita mengerti jeleknya bodoh. Ketika itu ada seorang yang janabat, junub, kewajibannya harus mandi. Tapi dia baru terkena batu kepalanya, luka yang cukup parah. Dia pun bertanya pada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian
menurut kalian saya dapat rukhsah tayamum apa tidak? Nah, kenapa ini luka seperti ini? Nah, ternyata teman-temannya mengatakan ma najidu laka rukhsah. Kami enggak dapati kamu dapat keringanan, jadi kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi. Apa yang terjadi? Mati. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Meninggal. Setelah mereka datang kepada Rasulullah, sampai pula pada beliau laporan, apa yang terjadi? Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka telah menyebabkan kematiannya. Semoga Allah memerangi mereka. Doa yang jelek dari Nabi pada orang-orang. Ala salu hina jahil. Tidakkah mereka bertanya saat mereka tidak tahu? Fa inna ma syifa'ul 'ayn as-su'al. Obat dari kebodohan itu dengan bertanya. Nah, lihat ini salah satu kejadian peristiwa yang menunjukkan bagaimana jeleknya sebuah kebodohan. Ya. Dengan kebodohan mati seseorang. Dan orang yang berfatwa pun akhirnya dapat doa yang jelek dari Nabi. Makanya kita ketika menuntut ilmu niati juga, saya enggak mau jadi orang bodoh. Saya harus belajar. Ya, harus duduk dengan tawadhu mencari ilmu. Barangkali terkadang seorang enggan untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kadang dia ingat, wah, saya orang yang dipandang oleh orang. Saya duduk dengan orang-orang itu, aduh, gimana rasanya? Apa kata orang? Nah, ini jangan sampai menghalangi. Ingat, kita harus menghilangkan kebodohan kita dengan duduk di majelis-majelis ilmu, dengan membaca, dengan mendengar. Ya, dahulu yakni orang-orang musyrikin di antara sebab kenapa mereka tidak masuk Islam karena enggan untuk duduk di majelis Rasulullah. Kenapa? Karena di majelis Rasulullah yang duduk siapa? Budak-budak, orang-orang miskin, orang-orang yang terpandang. Ya. Yang jelas kembali kepada masalah kita, hendaknya kita dengan penuh tawadhu kita mau talabul ilm, duduk di majelis ilmu dan mendengarkan ilmu agama supaya kita mendapatkan bekal di dalam kehidupan kita. Kemudian di antara niatan yang baik pula di dalam kita menuntut ilmu adalah untuk menguatkan hujjah kita, menguatkan hujjah yang kita miliki. Ya, dengan kata lain, yakni memberikan kepada kita dasar dalam kita beramal, dan lebih daripada itu kekuatan dasar kita. Apalagi di masa-masa sekarang ini, yakni orang beramal banyak dan amalnya juga banyak macam-macam. Nah, apa dasarnya masing-masing orang beramal? Nah, kita wajib beramal dengan ilmu kan? Tidak boleh kita taklid. Tidak boleh orang itu taklid. Buktinya apa? Buktinya kalau tidak boleh taklid, ya, nanti di alam kubur ketika orang mati akan ditanya apa? Man rabbuk? Ma dinuk? Ditanya tentang Allah, tentang agama, tentang Nabi Muhammad. Orang yang akhirnya dipukul oleh malaikat itu, apa jawabnya? Ha ha la adri, sami'tun nas yaqulun fakultuhu. Ha ha, saya enggak tahu. Saya dengar orang ngomong, maka saya ikut-ikut ngomong. Nah, taklid berarti dia. Ya. Berarti dia taklid. Tanpa ilmu beramal. Enggak punya hujjah. Sebaliknya orang yang beriman dan lulus dalam ujian tersebut, apa jawabannya ketika ditanya aman rabbuk, dia jawab Allah.
Ketika ditanya apa agamamu? Islam. Siapa orang ini yang diutus kepadamu? Muhammad. Dia pun ditanya, dari mana kamu tahu? Dia jawab, qara'tu kitaballah. Saya baca Al-Quran. Nah, berarti dia dengan ilmu tahu Allah ada dasarnya, tahu Nabi ada dasarnya, tahu Islam ada dasarnya. Dia bukan orang yang taklid ikut-ikutan, tapi dia beramal dengan ilmu. Ya, nah ini menunjukkan bahwa kita belajar agama Islam dan mengamalkannya harus berdasarkan ilmu. Kuatkan hujjah kita. Kenapa kita ibadah ini dan itu? Ya, saya ada alasannya. Saya pernah baca Al-Quran begini, pernah baca hadis begini, tahu. Kemudian termasuk niat yang baik juga adalah kita belajar untuk apa? Ini di samping tadi menguatkan hujjah, untuk membantah orang-orang yang keliru. Itu juga niat baik. Membantah orang-orang yang keliru, orang yang salah. Atau dengan bahasa yang lebih enak didengar mungkin, untuk meluruskan orang-orang yang salah. Ya. Kita dapati masyarakat yang keliru dan salah dalam mengamalkan Islam enggak terhitung. Nah, kadang kita butuh meluruskan. Dan ketika kita meluruskan butuh apa? Butuh ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, nanti akhirnya didebat sama dia. Nah, mungkin kita gak bisa jawab. Atau paling tidaknya jadi debat kusir. Nah, gak bagus. Tapi kalau kita punya hujjah kuat, maka kita bisa menghilangkan syubhat yang ada pada orang tersebut, menyadarkan orang kepada jalan yang hak. Nah, ini semua yang tadi kita sebutkan adalah niat-niat baik dalam talabul ilm, dalam kita menuntut ilmu agama. Kemudian di sini ada beberapa hadis yang mengingatkan kita tentang niat ikhlas dan niat yang baik tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha fihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah." Sesungguhnya orang yang mempelajari suatu ilmu yang mestinya diharapkan wajah Allah dengan dicari ilmu tersebut, yakni ilmu agama. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Ia tidak mempelajarinya melainkan demi mendapatkan 'aradan min ad-dunya, harta duniawi atau barang-barang duniawi atau segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka lam yajid arfal jannah, ia yang akan mendapatkan bau surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Naudzubillah, ancaman yang berat ya, berarti jauh dari surga itu. Karena surga dari jauh sudah tercium baunya. Dia enggak dapat baunya. Subhanallah, kenapa? Apa sebabnya? Ternyata sebabnya ya adalah niat yang salah. Nah, dia kan sudah belajar, betul, dia belajar. Tapi niatnya salah. Ketika dia belajar bukan karena Allah, tapi ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya duniawi banyak, ingin dipuji, ingin disanjung. Subhanallah, ini adalah yakni sesuatu yang kadang masuk pada niat seseorang dan tidak terasa. Ingin dipuji, ingin disanjung, dan ingin-ingin mungkin yakni hal-hal yang sifatnya duniawi, ingin mencari kedudukan, pangkat, harta benda dengan ilmu agama itu, penghasilan dengan ilmu agama itu, yakni hal yang
seperti ini banyak macamnya, tapi semuanya pokoknya bukan karena Allah. Ini hukumannya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal-amal itu hanya dengan niatnya dinilai. Dan untuk tiap-tiap orang sesuai dengan niatnya. Dia niat apa? Oh, niat pengin dipuji, ya akan dapat apa yang dia cari. Tapi ya dapat itu saja. Makanya dalam hadis tentang orang-orang yang pertama masuk dalam api neraka, awwalu man tus'ara bihimun nar. Kata Nabi, awal yang pertama kali dimasukkan dalam neraka. Siapa mereka? Di antaranya rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allama. Orang yang belajar ilmu agama, mengajarkannya. Secara penampilan, masya Allah, belajar ilmu agama, mengajarkan, subhanallah, bagus sekali. Tapi dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia kenal. Kemudian Allah berkata, bima amilta fiha. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia jawab, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya lakukan ini semua dalam rangka, atau saya pergunakan ini semuanya untuk belajar dan mengajar. Dan karena engkau aku baca Al-Quran. Tapi Allah Maha Tahu. Allah pun katakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Walakin ta'allamta liyuqala 'alim waqad qila. Sesungguhnya sebenarnya kamu belajar supaya disebut oleh orang sebagai orang yang alim, berilmu. Waqad qil, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang. Kamu dapati apa yang kamu mau. Fa umira bihi thumma suhiba finnar. Suhiba ila nar. Lalu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diseret masuk, dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ya, kesalahannya bukan pada belajarnya dan mengajarnya, tapi pada niatnya yang bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga justru apa yang dia pelajari menjadi hujjah atas dia, ya, mencelakakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah azza wa jal dari kejelekan tersebut. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man talab al-ilma ibtigha' al-akhirah adrakaha, wa man talab al-ilma ibtigha' ad-dunya fahuwa hadduhu minhu. Seseorang yang belajar ilmu karena mencari akhirat, ingin dapat pahala di akhirat, adrakaha, dia akan dapat. Allah akan berikan taufik dan Allah akan mengganjar dia. Allah Maha Tahu niat dia. Allah akan berikan apa yang dia mau, akhirat. Tapi orang yang belajar ilmu karena dunia, fahuwa hadduhu minhu, itulah bagiannya dia. Dapat dunia, mau dapat harta, Allah akan mudahkan dia untuk dapat harta dengan ilmu agamanya. Pengen dapat tahta, Allah akan mudahkan. Pengen dapat kedudukan, Allah akan mudahkan bila Allah menghendaki. Ya, pujian dapat, sanjungan dapat. Tapi ya itu bagiannya di akhirat, nggak dapat apa-apa. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Orang yang pengin balasan yang cepat, kami akan berikan balasan yang cepat bagi dia, bagi siapa yang kami kehendaki.
Tapi nanti di akhirat kami akan masukkan ke dalam neraka dengan hina. Na'udzubillah min dzalik. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan juga, awalul ilmi an-niyah. Kata beliau rahimahullah, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahli hadis, ulama besar, awalul ilmi an-niyah. Ilmu yang pertama atau pertama dalam hal ilmu adalah niat. Ini harus menjadi pokok dan titik tolak kita dalam mencari ilmu. An-niyah, niat. Tsumma al-istima', setelah niat mendengar. Telinga ini merupakan jalan ilmu. Telinga jalan ilmu. Atau jalan ilmu yang lain, mata. Ya, inna sam'a wal basar wal fu'ad. Dengaran, penglihatan, fu'ad, qalbu. Ini semua adalah jalan, jalan ilmu. Dari mata, dari telinga, kemudian masuk ke qalbu. Maka yang kedua, kata beliau, al-istima', mendengar. Harus kita mau mendengar, harus mau kita melihat, membaca. Tsummal faham. Langkah berikutnya adalah faham. Setelah informasi tentang ilmu itu masuk melalui telinga kita atau mata kita, maka diterima oleh fuad, qalb, qalbu kita. Maka qalbu ini harus berusaha memahami. Tsummal hifz. Kemudian berikutnya, setelah dipahami, hifz, dijaga, dihafal, dijaga. Jangan sampai hilang. Ya. Terus ingat-ingat. Tsummal ilm, tsumman nashr. Kemudian setelah dihafal, yakni kita ilmui, ya. Jadikan pengetahuan kita, keyakinan kita. Kemudian yang terakhir adalah an-nashr, menyebarkan. Menyebarkan, mendakwahkan, ya, mengajari orang ilmu yang kita telah ketahui. Nah, ini penjelasan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, yang intinya adalah tadi tentang niat yang pertama, ya, yang kita bahas tentang niat. Itu pula yang berikutnya, hal-hal yang sangat bermanfaat. Memang niat ini, ya, ini perlu senantiasa diperbarui, ya. Terkadang kita ikhlas, terkadang muncul setelah itu niat yang tidak benar. Memang perlu selalu diperbarui. Ya, tidak sekali jadi kemudian selamanya tidak akan berubah. Tidak begitu. Makanya Sufyan rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alajtu syai'an asyad alayya min niyati. Nggak pernah kuobati diriku lebih berat daripada mengobati niat ini. Yani sering perlu diobati. Sakit lagi, diobati lagi. Sakit lagi, diobati terus. Sampai bagaimana senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, setelah ikhlas, adalah kita berusaha mengamalkan ilmu. Ya, mempelajari dengan ikhlas, kita dapat jadi amalkan. Diamalkan. Karena tujuan daripada ilmu itu adalah apa? Amal. Ya, kalau bukan karena amal, enggak perlu menuntut ilmu. Karena dalam agama, ilmu agama bukan sekedar informasi. Bukan sekedar pengetahuan. Bukan. Ya. Lain mungkin dengan sebagian ilmu yang sifatnya hanya untuk pengetahuan semata, bersifat hanya informasi. Tidak. Ilmu agama ada tujuannya, yaitu mengamalkan ilmu agama itu. Kalau bukan karena pengamalan, tidak akan dan tidak perlu dituntut ilmu agama. Nah, jadi al-amal, mengamalkan ilmu, ini suatu hal yang harus, tidak bisa tidak. Para ulama rahimahumullah bahkan sampai menulis buku-buku yang khusus tentang ini,
sebagiannya yang saya ingat adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, menulis buku yang berjudul Iqtidahu Al-Ilmi Al-Amal, ilmu mengharuskan diamalkan. Lalu beliau sebutkan dalam buku itu ayat, hadis, ucapan para ulama yang menerangkan tentang keharusan seorang beramal. Disebutkan dalam apa yang dinukilkan oleh para ulama, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasan. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Memang ilmu ini tanggung jawab. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka aw alayka. Menjadi hujjah buat kamu yang menguatkan kamu, atau menjadi hujjah untuk menghujat kamu. Kapan akan menjadi sesuatu yang menghujat kita? Yakni ketika tidak diamalkan. Karena itu ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan bukan ilmu yang manfaat. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa ilmu itu tanggung jawab yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Abu Barza Al-Aslami, ia berkata bahwa Rasul bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba'. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat. Terus di situ dia enggak akan kemana-mana sampai ditanya empat perkara. Ya, tentang umurnya, tentang masa mudanya, ya. Dan juga tentang ilmunya. Wa an ilmihi madza 'amila bih. Tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmu itu? Dipakai untuk apa ilmu yang dia sudah dapatkan? Ya, dipakai untuk apa? Jadi ada tanggung jawabnya ilmu ini. Nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang baru kita baca, riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Kemudian barangkali ada orang akhirnya berkata, aduh, kalau kita ternyata akan ditanya tentang ilmu itu dan banyak tanggung jawab, kalau begitu gak usah belajar lah, daripada tanggung jawabnya besar. Nah, keliru juga. Ya, ini adalah sikap yang salah juga. Kenapa? Karena tadi kita telah sebut talabul ilmi faridhah, mencari ilmu itu wajib. Apalagi ilmu yang terkait dengan ibadah yang dia lakukan tiap harinya, yakni ma yaqumu bihi dinu, yang menegakkan agama dia, salat, puasa, ya, harus belajar tentang itu, bagaimana salat yang benar, puasa yang benar. Juga akidah, keyakinan yang benar yang enggak bisa lepas dari kita selama kita hidup. Bagaimana akidah meyakini tentang Allah, malaikatnya, tentang rukun iman tersebut dan perinciannya. Enggak bisa tidak, harus belajar. Gak boleh kemudian, wah, tanggung jawabnya besar, gak usah belajar lah. Nah, salah. Yang benar bagaimana? Ya harus belajar dan harus beramal. Ya memang kita diciptakan untuk itu. Apakah kita diciptakan untuk yang lain? Tidak. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, berilmu, mengamalkan. Jadi enggak boleh, harus belajar dan beramal. Ya. Dan jangan dikira Allah Azza wa Jalla membiarkan kita semau kita di dunia setelah Allah ciptakan. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja? Sudah diciptakan di dunia, terserah kamu mau apa. Tidak.
Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan, yakni la yumar wa la yunha. Apa dikira dia akan dicipta lalu tidak diperintah untuk begini, untuk begitu, tidak dilarang dari begini, dari begitu. Jangan disangka begitu. Ada perintah, ada larangan, untuk diamalkan perintahnya, dijauhi larangannya. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, atau sebelumnya Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah pernah berkata, la yazalul alim jahilan hatta ya'mala bima 'alima. Seseorang itu tetap dikatakan bodoh, jahil, sampai dia beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Jadi walaupun sebanyak apa yang dia ketahui, ya, ilmunya banyak luas, tapi enggak pernah diamalkan. Ini kata Al-Fudail bin Iyad, dia tetap masih dikatakan jahil. Contohnya siapa? Contoh yang sederhana misalnya ya, orientalis lah, contoh yang gampang, yang sama sekali bukan muslim. Mungkin pengetahuan dia dari banyak muslimin lebih besar, lebih banyak, mempelajari Quran, hadis, teliti, tapi bukan untuk diamalkan, ya, untuk pengetahuan saja, bahkan mungkin untuk yang lebih daripada itu, ya, untuk niat yang jelek terhadap muslimin. Ya, itu enggak ada artinya sama sekali. Bukan dikatakan alim. Begitu pula kalau ada umat Islam yang berilmu, 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 tapi enggak pernah mengamalkan. Bukan alim dia. Hat fa idza amila bi kana alima. Kalau dia mengamalkan baru dikatakan alim. Seorang yang berilmu baru setelah dia mengamalkan. Kalau belum mengamalkan dikatakan jahil atau bahkan lebih jelek daripada itu, ulama su, ulama yang jelek. Nah, lebih jelek lagi. Makanya dulu ulama kadang mengartikan ilmu, ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu adalah takut kepada Allah. Sekilas kita mendengar ilmu kok takut kepada Allah. Ini gimana ini? Kita ini mencernanya bagaimana? Oh, ternyata ini diantaranya. Jadi kalau sekedar orang tahu teori, informasi, pengetahuan saja, apa artinya itu? Tapi ketika dia amalkan, takut kepada Allah Azza wa Jal, di segala tempat, di semua tempat, di setiap saat selalu berjalan dengan ilmunya, nah ilmu itu baru bermanfaat. Jadi dia betul-betul tahu, berilmu tentang Allah Azza wa Jal, takut kepada Allah. Begitu, ahibati billah, rahimakumullah. Dan para ulama mengatakan juga bahwa mengamalkan ini membantu kita untuk menjaga ilmu kita, sehingga ilmu kita senantiasa bersama kita, tidak hilang. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, hatafal ilmu bil amal, fa'in ajabahu wa illa rtahal. Ilmu membisikkan untuk diamalkan. Kalau mau disambut bisikan itu dan betul-betul diamalkan, akan tetap bersama dia ilmu itu. Wa illa, kalau tidak, ilmunya akan pergi. Enggak mau sama orang ini. Kenapa? Habisnya enggak diamalkan. Pergi saja. Ya. Bersama orang lain yang mungkin mau mengamalkan. Ya, atau yang mau mengamalkan. Begitu kata Ali radhiyallahu anhu. Hadafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa rtahal. Juga sebagian ulama, di antaranya Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang ulama muhaddits ahli hadis zaman dulu, mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal. Kita mengusahakan untuk menjaga hadis yang kita miliki ini dengan mengamalkannya. Hadis banyak. Ya, bagaimana supaya hafalan hadis itu enggak hilang? Ilmu tadi enggak hilang. Jadi ya, amalkan. Ya. Diamalkan.
Dan betul, yani di samping itu taufik dari Allah Azza wa Jal, yang kedua yani bisa kita nalar dengan mudah. Ya, ketika kita mengamalkan masalah apa, misalnya adab-adab makan, pakai tangan kanan, tidak berdiri, minum pakai tangan kanan, tidak berdiri. Akhirnya kita ingat hadis, ya kan? Iya, Nabi mengatakan begini. Ya, Nabi merintahkan begini. Ya. Tapi kalau kita enggak pernah mengamalkan ilmu itu, makan, minum pakai tangan kiri, berdiri, enggak punya adab. Muslim dia. Oh, ya sudah, ilmunya hilang. Dulu waktu kecil diajari. Tapi karena enggak pernah diamalkan, lupa dia sudah. Nah, makanya kata ulama juga, kami berusaha menjaga hadis yang kami hafal dengan mengamalkannya. Dan juga di sisi yang lain, sebagian ulama menyebutkan bahwa maksiat adalah penyebab hilangnya ilmu. Maksiat merupakan penyebab hilangnya ilmu. Adapun tentang meninggalkan amal ini, bisa jadi seorang meninggalkan amalan yang itu merupakan amal yang wajib. Maka kalau itu amalan yang wajib, dia tinggalkan, ya dosa besar. Kalau amal itu amal yang sunnah, dia tinggalkan, ya tidak dosa besar. Tapi kalau yang sunnah banyak sekali dia tinggalkan, ya ada tercelanya juga menurut para ulama. Selanjutnya, berikutnya dalam kita belajar, kita juga perlu apa, at-tadarruj fit talab, belajar itu dengan bertahap. Kalau kita ingin betul-betul belajar, ya harus bertahap. Ya, masalahnya kadang bagaimana ini, kita ini sekedar menjadi pendengar setia. Ya kita, ya itu bagus lah, dengarkan kajian-kajian itu bagus. Tapi itu kurang sempurna, karena kita hanya sekedar seperti yang tadi saya katakan, menjadi pendengar saja. Akhirnya ilmu kita ini ya tidak mapan, tidak berurutan, sehingga kurang kokoh. Dahulu ada sebagian ulama pernah berkata, ba'adhu hukama, ahli hikmah mengatakan, nafa'an Allah wa iyyakum bil ilm, semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dan kepada kalian dengan ilmu ini. Wa la ja'ala hadzana minhu al-istima' wa ta'ajjub, dan semoga Allah tidak menjadikan bagian kita dari ilmu ini sekedar mendengar dan takjub saja. Ya, semoga Allah tidak menjadikan kita, bagian kita dari ilmu ini, sekedar mendengar dan takjub saja. Dengar, wah masya Allah, dengar masya Allah, ada fulan bicara begini. Ya cuma begitu saja. Nah, seperti yang saya katakan, untuk dia mendengar bagus, mengambil manfaat bagus. Tapi ada yang lebih bagus daripada itu. Apa itu? Ya, tadarruj di dalam talabul ilm, bertahap dalam belajar. Nah, ini membutuhkan dari kita apa? Rutinitas. Dan seperti yang saya katakan, meluangkan waktu. Jangan kalau ada waktu, jangan akhirnya enggak ada-ada waktunya. Kenapa? Ya, kerjaannya banyak, kesibukannya banyak, enggak ada debat-debat waktu. Makanya jangan kalau ada waktu, tapi luangkanlah waktu untuk belajar secara rutin, bertahap. Nah, bertahap dalam belajar ini akan membuat ilmu kita ini kokoh, kuat, mapan. Dan ini telah diajarkan dalam Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami
pisah-pisahkan. Yani turun dengan apa? Beransur-ansur. Nah ini hikmahnya apa? Ini kan artinya bertahap. Dia langsung satu kali turun kepada Nabi. Tapi bertahap, berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin, agar kamu berikan kepada manusia juga bertahap. Ya. Jadi kita dalam belajar berusaha meniru metode yang dengannya Allah turunkan Al-Qur'an bertahap. Karena kalau begitu ilmunya para sahabat juga bertahap kan? Bahkan ilmunya Nabi bertahap. Diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terus 5 ayat. Kemudian turun surat Al-Mudaththir 7 ayat. Satu demi satu. Atau satu peristiwa demi satu peristiwa turunnya ayat Al-Qur'an yang menjadikan ilmu Nabi semakin kokoh. Para sahabat juga begitu, diajari enggak sekaligus. Ini itu bertahap. Pada ayat yang lain orang-orang kafir mengatakan seperti Allah ceritakan. Qala alladziina kafaru laula nuzila hadzal qur'an jumlatan wahida. Orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan sekaligus? Kadzalika linudzabbita bihi fuadak. Demikianlah kami kokohkan dengan itu qalbun. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan tanzila berangsur-angsur. Nah, di sini disebutkan linudzabbita bihi fuadak, agar semakin kokoh qalbun dengan itu. Nah, inilah pentingnya kita at-tadarruj bertahap di dalam kita belajar. Ya. Kita bikin program ya masing-masing dengan kemampuan yang ada, dengan kesempatan yang dia berusaha untuk berikan kesempatan ini untuk ilmu. Bertahap. Kita belajar akidah. Bertahap. Rukun iman, ya. Kemudian rukun iman itu dirinci, iman kepada Allah seperti apa saja yang terkait dengan itu. Iman pada malaikat, apa saja yang harus kita imani, tetap. Kemudian meluas, nanti lebih rinci lagi. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat para ulama dalam menulis buku-buku, itu juga ada yang untuk kelas dasar, mudah dipahami, sederhana, dan pembahasannya gak banyak. Mereka juga menulis seolah-olah tingkatan lanjutannya lebih rinci, kemudian disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian tingkatan berikutnya lagi, buku yang lebih tebal lagi, mungkin disertai tentang pandangan ulama-ulama lain, disertai bahkan mungkin dengan diskusi satu pendapat dengan pendapat yang lain. Nah, ini menunjukkan apa perlunya kita bertahap di dalam belajar. Juga dalam hal yakni fikih misalnya, kita belajar seperti para ulama rahimahumullah menuliskan, awalnya misalnya belajar fikih matan-matannya, yakni secara ringkas, sehingga memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang fikih Islam. Ya. Tidak diterangkan di situ panjang lebar. Terangannya sederhana. Tapi seorang yang belajar itu punya wawasan yang cukup tentang fikih Islam. Ternyata Islam bukan hanya sholat saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya puasa. Ternyata Islam dari mulai mengajarkan taharah bersuci sampai sholat, zakat, puasa, haji, nanti bab muamalah, jual beli, sewa menyewa, ya, kemudian tentang riba, kemudian tentang
pinjam meminjam dan macam-macam tentang serikat, yakni kerjasama dalam suatu usaha. Ya, terus sampai berbagai macam masalah disebutkan dalam keislaman. Nah, itu keluasan dari Islam. Sehingga kita perlu pelajari lebih yakni lebih tertata. Mungkin kalau kita langsung belajar yang rinci-rinci, kita hanya belajar sholat, nggak nyampe-nyampe kemana bab-bab yang lain. Sehingga pengetahuan kita tentang Islam mungkin hanya seputar ini. Nah, itu sudah lumayan bagus. Tapi kita mengharap kita punya pengetahuan yang utuh terhadap Islam. Belajar yang ringkas dulu. Makanya yang namanya buku-buku matan cuma kecil, ya, kecil berapa lembar. Fungsinya tadi? Membuat gambaran yang utuh terhadap fikih Islam. Ini penting. Kemudian setelah itu kalau kita masih mampu, belajar tingkat atasnya, dalil-dalilnya. Kenapa begini? Ada dasarnya. Kenapa begini? Ada dasarnya. Dalam jual beli, dalam sewa menyewa, dalam pernikahan, dalam perceraian, dalam pengasuhan anak, lengkap diajarkan di Islam. Nah, kalau mau tingkatan lebih tinggi lagi, apa pendapat lain dari para ulama? Nah, ini yakni ya sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi, ibaratnya orang kuliah lah, bukan SD lagi. Begitu. Nah, ini jadi sekali lagi, dulu ulama juga begitu. Ada seorang ulama bernama Ibnu Juraij datang kepada Atha, ya, ingin belajar. Di situ ada Ibnu Umairah. Maka Ibnu Juraij ditanya, kamu kesini mau belajar? Iya. Kamu sudah belajar Quran? Baca Quran dengan baik, hafalannya bagaimana? Belum, ya sudah. Kamu belajar Quran dulu. Akhirnya Ibnu Juraij pergi belajar Quran sampai menguasai. Ya. Datang lagi, saya sudah bisa saya Quran. Saya mau belajar sekarang. Kamu sudah belajar faraid? Belum, belajar faraid dulu. Karena mungkin ulama memandang ini penting. Sebelum yang lain ini dulu. Sudah dia pelajari bisa. Datang lagi. Saya sudah belajar faraid. Ya sudah. Sekarang kamu dulu sini belajar. Nah, ini di kisah ini kita ambil banyak faedah betapa semangatnya orang ini. Sehingga jadi ulama besar. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, seorang ulama di Makkah zaman dulu. Semangat. Kalau kita mungkin, kamu udah belajar ini belum? Belum, belajar dulu. Nah, gak jadi belajar lah. Baru masuk sudah dibebani yang lain. Nah, ini kan kisah ulama dulu begitu. Nah, kita perlu meniru walaupun gak 100%. Artinya kita perlu bertahap dalam belajar itu. Supaya ilmu kita tertata, ilmu kita ini mapan, ilmu kita ini mantap, ilmu kita ini kuat. Begitu. Ya. Kemudian maghrib. Ya, selama ya. Selanjutnya yang perlu juga kita ketahui dan kita amalkan dalam proses kita belajar ilmu adalah kita mempelajari ilmu tidak hanya dari buku, artinya sekedar membaca, ya itu semacam istilahnya otodidak, ya. Ini kalau betul-betul hanya itu dan sementara dia belum punya dasar-dasar, akhirnya ilmunya nanti bisa kacau.
kacau. Bagaimana maksudnya? Ya tadi tidak tertata yang pertama. Yang kedua juga berbagai macam pengetahuan dia ketahui, ya, sementara dia tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Karena yang namanya buku, apalagi kita lihat ya di toko buku Islam banyak sekali macam-macam. Kalau hanya dari itu, pertama tadi saya katakan nggak tertata ilmu kita. Sebentar baca ini sudah tingkatan tinggi, kita belum punya dasar, memahaminya sudah sulit, mungkin salah paham akhirnya. Ya, baca buku itu, ya, macam-macam gonta-ganti buku, tidak mengerti bagaimana tahapan dalam belajar tadi, memahami dengan akal pikiran sendiri. Yang buku yang dia beli, penulisnya mungkin macam-macam, sudahnya kacau. Makanya ulama dulu, al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutub dayya'al ahkam. Orang yang belajar hanya dari perut-perut buku, buka lagi baca, hanya itu, dayya'al ahkam, dia akan menyia-nyiakan hukum, atau akan membuat yakni tidak dilaksanakan hukum-hukum dengan pelaksanaan yang benar. Karena itu tadi, tidak tertata ilmunya, ya, tidak mengerti kalau ada pertentangan seperti ini, bagaimana sikap yang mesti dilakukan. Ini kok begini, terus mana yang benar? Ya, ketidak cocokan ini mestinya kan dia bisa menilai ini perbedaan yang bertolak belakang, salah dan benar, atau rajih dan marjuh, yang ini kuat ini lemah, atau ini ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang ini boleh ini boleh, kan macam-macam ini. Kalau dia nggak ngerti, ya akhirnya bingung. Dan ketika mungkin ditanya orang bingung, dan ketika mengamalkan juga bingung, jadi saya mesti mengamalkan yang mana. Nah, ini akibat daripada kata Syafi'i rahimahullah, tafaqqaha min butunil kutub, hanya belajar dari kitab, buku saja. Artinya kita butuh apa? Butuh guru yang lebih dulu belajar dan lebih dulu mengerti dan pengetahuannya baik benar. Ulama yang lain mengatakan, min a'zami al-baliyah tashayyuhu as-sahifa. Di antara bencana yang cukup besar kalau orang yang belajarnya hanya begitu kemudian dianggap sebagai seorang syekh, sementara dia belajarnya hanya begitu, ya, tidak mapan ilmunya, tidak mantap, tidak tertata, akhirnya nanti di umat juga bikin bingung. Ketika ditanya hukum-hukum oleh masyarakat, bingung, kadang jawab begini, kadang jawab begitu. Nah, tidak baik. Ulama yang lain juga mengatakan, man kana syekhu kitabuh kana khata'uhu aktsar min shawabi. Siapa yang gurunya itu hanya bukunya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Nah, jadi perlu adanya guru yang mengajari. Ya, seperti anggap misalnya orang baca Quran. Ini contoh yang sederhana, baca Quran. Oh, sekarang sudah ada metode praktis sekian jam bisa baca Quran. Dia belajar sendiri. Apa itu idgham, apa itu ikhfa, apa itu iqlab, bagaimana nun sukun bertemu atau tanwin bertemu qaf, fa, huruf ini huruf itu. Oh, secara teori bisa dia. Akhirnya dia praktekkan. Tapi belajar dari mana? Tidak belajar dari seseorang yang mengajari Quran. Lihat praktiknya, mesti banyak salahnya. Walaupun menurut teori dia seolah-olah sudah benar. Ya, bagaimana ikhfa? Oh, mendengung. Bagaimana ikhlab? Ya.
ternyata ketika dihadapkan kepada seorang guru tajwid misalnya, akhirnya kok banyak salahnya. Nah ini sebabnya. Ini baru contoh sederhana baca Quran. Nah begitu pula ilmu agama, pemahaman agama. Kalau tadi bacaannya Quran, sekarang pemahamannya Quran, begitu juga. Sama. Harus ada yang menuntun dia mempelajari dengan pelajaran yang benar. Demikian pula dari guru-guru tadi, tentunya seseorang harus memilih guru yang kalau ilmu agama secara umum, ya yang akidahnya yang benar, ya yang keyakinannya benar. Ini yang sangat perlu. Tapi kalau dia belajar dari orang yang akidahnya sudah salah, keyakinannya keliru, akhirnya dia pun ikut keliru nanti. Nah, yang jelas berusahalah untuk mencari yang paling bagus, karena urusan agama ini urusan yang paling penting. Selanjutnya hal yang lain yang perlu diperhatikan pula dalam talabul ilm adalah hendaknya seseorang mengetahui kadar dirinya, dan seseorang bertawadhu. Ini harus menjadi hiasan akhlak dia. Hiasi dirinya dengan akhlak itu. Hiasi dirinya dengan akhlak tersebut. Yaitu apa? Mengetahui kadar dirinya. Tahu diri. Bahasa singkatnya begitu. Nah, ini lawannya al-ghurur. Kalau ghurur, merasa bangga diri. Merasa dirinya sudah sampai di mana sudah. Sudah seperti apa dirinya. Nah ini bahaya. Dia harus tahu bahwa dirinya ini, ya jangankan kita ya, kalau para ulama-ulama dulu, dan kita baca biografi mereka, orang yang sangat tawadhu, padahal mereka orang-orang besar menurut penilaian kita, dan orang-orang yang setelah mereka orang-orang besar. Tapi mereka melihat diri mereka sebagai orang yang tidak pantas dibesar-besarkan. Nah, jadi luar biasa para ulama itu memang. Ketika mereka melihat diri mereka orang yang seperti itu, kemudian Allah besarkan. Hal itu nampak jelas kalau kita lihat pujian-pujian yang diberikan kepada mereka, kemudian mereka tolak. Contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Teladan bagi kita semua. Ketika dipuji, tidak kemudian dia merasa bangga diri. Tidak. Padahal siapa dia? Abu Bakar, orang terbaik setelah Rasulullah SAW di umat ini. Ketika dipuji, dia mengatakan apa? Allahumma ighfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadullun. Ya Allah, ampuni aku yang mereka tidak ketahui tentang aku. Wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku dengan sebab omongan-omongan mereka yang membesar-besarkan aku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Ya. Lihat ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Ya. Betul-betul tawadhu. Ya. Mengetahui dirinya, siapa dirinya. Nah, tentu kita juga semua begitu harus. Ya. Jangan kita ini merasa besar, bangga diri, ujub, kemudian sombong. Jadi di sini ada dua kata para ulama. Ada yang ujub, bangga diri, ya,
Bang Kadir ini juga akibat daripada tidak tahu hakikat dirinya. Bisa kita urut mungkin. Gara-gara orang gurur, merasa besar, maka masuk dia dalam ujub, bangga diri. Setelah ujub, masuk dia dalam berikutnya menyombongkan diri, merendahkan yang lain. Nah, begitu urutannya. Nah, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dalam kalbu kita. Sehingga yang harus kita miliki adalah pertama, tahu diri siapa kita. Sebesar apapun kita, kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan para pendahulu kita. Bahkan terkadang dibanding dengan sesama kita, kita tidak ada apa-apanya. Nah, mengetahui kadar dirinya yang dikatakan oleh, disebutkan dalam sebuah asar, ya, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Ini jadi perlu pertama kita tahu kadar diri kita, siapa kita. Nah, ini akan membuahkan sikap apa? Tawadhu. Sikap tawadhu atau rendah hati, tidak merasa sombong atau ujub, dan tidak sombong, tidak sombong. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita perlu ingat bahwa akhirat itu memang Allah azza wajal jadikan untuk orang-orang yang begini, yang tidak sombong. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah berfirman, itulah negeri akhirat. Kami menjadikan akhirat itu lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada, untuk mereka yang tidak ingin apa? Ketinggian. Ya. Dan kerusakan di muka bumi. Ketinggian yang maksudnya di sini terkait dengan kesombongan tadi. Jadi Allah Azza wa Jal akan menjadikan calon-calon penghuni surga itu yang bagaimana, yang tidak ada padanya dua ini. Sifat membanggakan diri, meninggikan diri, dan sifat merusak. Kalau ada orang yang suka membanggakan diri, sombong, gak akan masuk surga. Yang merusak, gak akan masuk surga. Apalagi dua-duanya, sombong dan merusak, jelas gak akan masuk surga. Terus yang masuk surga yang mana? Ya, yang tidak menyombongkan diri, la yuriduna 'uduwan fil ardi, dan tidak merusak. Itu yang menjadi penghuni surga nanti. Itu calon-calon penghuni surga. Nah, termasuk dalam ilmu ini kata ulama, inna lil ilmi tughyan katughyanil mal. Ilmu itu punya sifat mengangkat, ya, orang menjadi merasa tinggi besar seperti halnya harta. Harta, ketika orang miskin biasa dia, mulai kaya, merasa kaya, terus semakin kaya, semakin begitu sifatnya, ya, sama orang-orang, sama teman-temannya sudah mulai lupa, ya, seolah-olah sok nggak kenal, padahal teman dia sekolah dulu, tetangga dulu, sama tetangganya sudah juga pura-pura tidak kenal. Terus ini tughyanul mal, harta itu bisa membuat orang melampaui batas seperti itu, tinggi-tinggi sampai melampaui batas sampai usulat seperti itu. Kata ulama, inna lil ilmi tughyan katughyanil mal, ilmu juga bisa begitu, ya,
saat dia jadi guru ngaji, masya Allah baik sama orang-orang. Ternyata dia lama-lama ya jadi dai, mungkin jadi dai selebritis misalnya lah. Misalnya saja ini sekitar contoh. Mulai lupa dengan ya masjid yang dulu dia ngajar di situ sama teman-temannya, sama murid-muridnya. Ini contoh saja, belum mesti ada yang begitu ya, ini sekedar gambaran saja. Yakni bahwa ternyata ilmu ada yang membuat orang seperti itu. Ya. Nah, maka jangan sampai ilmu yang mestinya membuat orang tawadhu justru menjadikan orang semakin merasa sombong. Jangan. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh seorang ulama Ali bin Thabit di sini, kata beliau, al-ilmu afatuhu al-i'jabu wal ghadab. Musibahnya ilmu, bencananya ilmu itu apa? Al-i'jabu wal ghadab. Rasa bangga diri dan sifat marah. Kalau orang sudah kena salah satu dari dua sifat ini, walaupun dia orang yang berilmu, ilmunya sudah gak manfaat. Ketika dia bangga diri, ya, orang-orang benci kepada dia walaupun dia seperti apa ilmunya, dan Allah tidak suka tentunya. Begitu pula ketika dia marah, gak bisa menguasai diri, sudah ilmunya sudah hilang. Dia seperti orang yang gak berilmu ketika marah menguasai dia. Nah, ini bencananya ilmu, bangga diri dan sifat marah. Wal malu afatuhu tabdhiru wan nahbu. Sedangkan bencana bagi harta adalah sifat tabdhir, menyia-nyiakan harta. Wan nahb yani dan dicurinya atau dirampasnya harta. Disebutkan bahwa sifat sombong ini juga akan menghalangi, bukan hanya bersifat jelek pada dia dari sisi karakter dan sifat pribadi dia, tapi juga akan menghalangi perolehan ilmu dia. Sehingga mestinya dia dapat ilmu, akhirnya gak dapat. Kenapa? Karena sifat sombong. Al-Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah ta'ala mengatakan, la yatlubul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan menuntut ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang sombong. Bagaimana? Kok bisa begitu? Ya, orang yang pemalu, ya, itu kamu tanya, kamu kan gak tahu. Ah, malu ah. Loh, ini perlu ada hukumnya. Iya, tapi saya malu mau tanya. Akhirnya gak dapat ilmu dia karena malu itu. Ayo ikut ngaji, ikut majlis ta'lim ayo. Enggak, malu. Tinggal duduk aja kok malu. Iya, malu gak enak sama teman. Kamu malu sama siapa? Akhirnya gak dapat ilmu. Ini orang yang malu. Jadi malu bukan pada tempatnya seperti itu. Makanya dulu Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk wanita-wanita Ansar yang mereka itu para pemalu, tapi enggak terhalangi dari ilmu karena sifat malunya. Rahimallahu nisa'al Ansar, kata Nabi. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Lam yamna'hunna al-haya' min at-tafaqquhi fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya dalam agama. Sampai Ummu Sulaim, ya, atau wanita yang lain dari kalangan sahabat, dia sebetulnya malu mau bertanya. Ini kisah bagaimana wanita Ansar. Tapi dia tahu ini adalah hukum yang harus dia ketahui, boleh dan tidaknya, halal dan haramnya. Bagaimanapun harus bertanya kepada Nabi, karena masalah yang mau ditanyakan juga masalah yang mungkin ya seorang wanita bertanya langsung nggak nyampe mungkin. Akhirnya bagaimanapun dia mesti bertanya dan mengawali
Pertanyaan dengan apa? Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah Azza wa Jal tidak malu dari kebenaran. Nah, dia kasih mukadimah biar dia juga enggak malu mau bertanya. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Ya Rasulullah, kalau wanita itu mimpi basah. Nah, ini kan pertanyaan yang betul-betul butuh mental untuk bertanya, ya kan? Wanita bertanya masalah begitu. Tapi dia tetap bertanya, kenapa? Hukum ini masalahnya. Masa dia akhirnya mau junub, mau tidak, sunat mandi, gak tahu hukum. Jadi kayak orang kafir nanti. Mau junub, mau enggak pernah mandi. Kecuali ya kalau sedang butuh mandi. Ya. Kalau tidak, dia mandi. Kalau Islam, ya harus mandi. Nah, dia bertanya, ya Rasulullah, kalau wanita mimpi basah, apakah juga harus mandi, ya Rasulullah? Nah, akhirnya Nabi jawab, na'am, idza ra'atil ma', ya. Kalau melihat air, yani ada keluar mani memang, bukan hanya mimpi, tapi mimpi dan keluar mani, ada bekasnya, maka harus mandi. Wanita sebagaimana laki-laki sama. Nah, ini contoh, ya, tentang malu tadi, yang dengannya orang bisa terhalangi dari menuntut ilmu. Maka dalam hal ilmu harus dia berani untuk bertanya. Wala mustakbir, juga orang yang sombong, dia juga enggak akan dapat ilmu. Kenapa? Karena meremehkan orang. Masa saya mesti belajar sama dia? Dia kan dulu sekolahnya bareng sama saya waktu SD. Enggak mau saya belajar dengarkan pengajian dia. Dulu pun saya tahu kecilnya. Sombong. Ya dulu semua orang juga sama, enggak ada yang bisa baca. Ketika lahir semua sama. Iya kan? Enggak ada yang tahu. Tapi kenapa yang itu jadi ulama, kita enggak jadi apa-apa? Kenyataannya kan begitu. Nah, taufik dari Allah dan sungguh-sungguhan. Jangan menilai kita di masa dulu. Kita di masa dulu sama-sama main bareng-bareng, tapi ada orang yang Allah unggulkan setelah itu. Nah, jangan kita merasa sombong, saya enggak mau belajar sama dia. Akhirnya dia enggak dapat ilmu. Sehingga kata ulama dulu, seorang dikatakan betul-betul orang yang berilmu itu kalau mau belajar sama yang lebih tinggi dari dia dan mau belajar dari orang yang sepadan dengan dia, dan bahkan mau belajar sama orang yang lebih rendah daripada dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, mengambil ilmu dari sebagian muridnya, At-Tirmidzi misalnya. Terkadang ambil faedah dari Tirmidzi. Tirmidzi itu muridnya. Tidak terhalangi bagi beliau. Karena apa? Ya memang harus begitu. Yang penting ilmunya. Walaupun dia sesungguhnya muridnya. Asy-Syafi'i rahimahullah ngambil ilmu dari Imam Ahmad, padahal Asy-Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Tapi tanpa rasa sombong, Asy-Syafi'i mengatakan, wahai Ahmad, kalau kamu tahu hadis-hadis dari hadisnya orang-orang Irak, orang Basra, orang mana yang sahih, beritahukan kepada saya. Nah, itu Syafi'i rahimahullah. Jadi ilmu ini kesombongan akan menghambat daripada ilmu. Makanya ulama rahimahumullah akhirnya berkesimpulan, qalu, mereka mengatakan, al-mutawadhi min tulabil ilm aktsaru ilman. Orang yang tawadhu dari para penuntut ilmu itu ilmunya lebih banyak dari yang tidak tawadhu. Ya. Dengan faktor-faktor tadi. Kama annal makanal munkhafid aktsarul biqa'i ma'an. Ibaratnya seperti tanah yang rendah, ya, lebih banyak menampung air. Tanah yang tinggi enggak menampung air. Tanah rendah menampung air banyak. Juga seperti yang di masyarakat kita kadang mengumpamakan dengan apa? Dengan padi, ya. Padi ketika berisi semakin nunduk. Tapi ya padi yang tidak ada isinya, gabuk, bahasa kita sana gabuk. Ada isinya, wah, ke atas dia. Ya, nggak nunduk.
Nah, jadi orang yang mutawadhi', thullabul ilm, penuntut ilmu yang mutawadhi', bertawadhu', lebih apa, banyak ilmunya daripada yang tidak tawadhu'. Selanjutnya juga sini perlu berikutnya kita punya ulubul himmah. Seorang belajar itu harus punya semangat yang tinggi. Dengan sekadarnya harus punya semangat tinggi dia. Nah, tentang semangat tinggi ini ya, kita kalau dibanding para ulama kita ya belum ada apa-apanya ya. Karena kita kalau belajar ya, anggaplah mereka sudah mau mondok pesantren, anggap itu yang sudah masya Allah bagi kita. Berapa tahun sih mondok itu pesantren? Paling ya banyak-banyaknya 6 tahun. 6 tahun itu kalau dibandingkan dengan masa belajarnya para ulama rahimahumullah, belum ada apa-apanya. Jadi jangan dianggap mereka jadi Imam Bukhari, jadi Muslim, jadi Abu Dawud, jadi Syafi'i, jadi Ahmad, jadi Malik. Yang seperti itu hanya belajar singkat, metode praktis. Tidak. Mereka itu belajar berpuluh-puluh tahun. Bahkan sepanjang hidup mereka selalu bergelut dengan ilmu. Rehlah mereka ketika mencari ilmu bertahun-tahun. Oh, ya pantas kalau begitu. Ya, pantas. Padahal kalau kita menuntut ilmu selama mereka menuntut ilmu, kita enggak jadi seperti mereka. Jadi memang di samping apa namanya, punya ulumul himmah, keinginan yang tinggi, keinginan yang apa, semangat yang tinggi, ya, ya, di samping itu juga dengan hal-hal yang lain. Nah, insya Allah seorang betul-betul akan mendapat hasil yang bagus. Sehingga kata ulama dulu, memang la yastatu'ul ilm bi rahil jasad. Kata Yahya bin Abi Katsir al-Yamami, ilmu itu enggak bisa dengan santai-santai. Enggak bisa. Ilmu enggak bisa dengan santai-santai. Ini kalau memang mau pengen hasil yang luar biasa itu tadi. Tapi memang sayangnya kita ini banyak kelemahan ya. Banyak kelemahan dari banyak hal. Kadang ilmu bagi kita ini ya pengantar tidur. Baca buku. Kalau sudah merebah di kasur baru baca buku. Ya. Bangun bukunya sudah lusuh ketiduran. Memang ya mencari ngantuk. Ya. Yaitu ada bagusnya dia belajar ya, mau belajar. Tapi itu tadi ya, kelemahan kita. Kalau ulama yang betul-betul pengen hasil yang cemerlang, tidak begitu. Mereka betul-betul belajar ya, berjam-jam, waktu yang lama, waktu yang panjang, dengan sungguh-sungguh, konsentrasi yang penuh. Itu para ulama, makanya jadi para ulama. Nah, kenapa kita gak jadi ulama? Ya karena tadi seperti itu kita. Ya masing-masing ya sesuai dengan amalnya, hasil yang dia peroleh sesuai dengan usahanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, memang ya apa yang kita lakukan belum apa-apanya dibanding para ulama. Zaman dulu berjalan kaki beratus-ratus kilo. Kita mungkin berjalan kaki atau naik kendaraan sekian puluh kilo sudah enggan. Mereka itu berjalan kaki berpuluh-puluh kilo. Sebagian seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, ia menghitung sampai langkah kakinya sampai berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, sampai dihitung itu sama dia. Karena memang antar negara, kalau hitungan kita sekarang antar negara ya, dari Syam sampai ke Saudi Arabia sampai ke Yaman, nanti balik lagi kemana sampai ke Irak. Nah, itu kan antar negara itu berjalan kaki mereka. Sampai dia sudah sampai sudah terlalu banyak, sudah enggak saya hitung lagi. Nah, itu ulama kita. Sampai di antara mereka ya lupa makan. Lupa makan karena ilmu. Beli ikan
kemudian oh saya mesti belajar, taruh ikannya, belajar, ngikuti pelajaran, lupa lagi sampai sekian hari baru ingat tuh saya beli ikan waktu itu. Dilihat, ah itu sudah busuk ikannya. Jadi sampai kelupaan. Ya, kenapa? Belajar. Itu himmah, keinginan dan semangat tinggi para ulama. Barangkali untuk di masa sekarang itu tinggal kenangan. Cerita. Tapi ya janganlah itu hanya sebuah cerita. Jangan jadikan itu hanya sebuah kenangan. Berusahalah kita kalau tidak seperti mereka, yang mengikuti jejak mereka lah. Agak sungguh-sungguh dalam belajar, banyak membaca, banyak menghafal, ya, mengulang-ulang apa yang kita belajar. Kita mencatat ini misalnya. Jazakumullah khair yang mencatat. Semoga Allah berikan pahala yang besar. Tapi coba, pernahkah kita mengulang kembali apa yang kita catat? Baca lagi. Ya, yang tulis itu di buku-buku ketika ngaji. Pernahkah suatu saat kita mengulang kembali seperti kita belajar untuk sekolah mau tes, diafalkan, diulang-ulang, dibaca, dipahami. Pernahkah seperti itu? Ya. Insyaallah antum seperti itu, insyaallah. Tapi kalau sebagian ya, kadang saya juga belajar dengan guru tulis. Tapi sekedar nulis itu, ngumpulkan. Enggak pernah dibaca lagi. Enggak pernah diulang lagi. Nah itu tidak baik tentunya. Ya, kurang baiklah begitu. Nah, tulis memang ini kata ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu adalah apa? Buruan, hewan buruan. Wal kitabah menulis adalah apa? Menulis adalah pengikatnya. Ya. Kalau kita enggak tulis, akhirnya ibarat hewan buruan mau kita tangkap lepas sudah. Bagus tulis. Tapi yang lebih bagus lagi nanti setelah kita tulis, itu hewan buruan sudah ketangkap ketika sering kita lihat. Ya, sering kita lihat supaya enggak lari. Nah, begitu. Ilmu perlu kita merojak. Nah, kutu ini memang butuh semangat ya. Butuh semangat dari kita, butuh sungguh-sungguhan dari kita. Kemudian jangan terburu-buru kita memperoleh buahnya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru memperoleh buahnya. Kenapa? Karena para ulama seperti yang kita sebutkan tadi begitu banyak atau begitu lama mereka belajar baru mereka mendapatkan buah. Jangan baru sekian hari, sekian kali kemudian sudah pengen buah yang cemerlang, tidak, perlu berulang-ulang. Buah itu urusan belakang ya. Kemudian yang terakhir juga adalah berusaha menjaga waktu dan menghargai waktu kita. Wallahu'alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dulu sebelum yang lain. Semoga juga yang lain bisa bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.